Thank you.
我幫你購嘅，你會睇㗎。你見唔到啊？你安静吧，那么拥抱。Thank you.
Thank you.
tadi ke pasar mau ganti layar. 500. Layar apa? Ini. Hah? Bukan ini. OLCD ya. Iya. Masih mending di situ murah. Di Moko 700. Masa? 800. Tergantung HP-nya juga. Ini kan HP lama, tapi ini isinya penting. Soalnya ini HP utama aku, HP yang aku pakai tiap hari. Apa? Balik, mau ke mana? HP-ku yang utama itu. Libur dari mana tadi? Biasa di mall aja aku mah. Kemana-mana. Di mall kok belanja udah. Mongkok. Di rumah juga. Hah? Kan di rumah juga. Iya, tapi kerja dua rumah kan. Oh, kamu sekarang masih dua rumah ya? Anak Filipinnya tuh kemarin tuh udah balik ke sini bulan hamil, 12 kan. Hamil. Oh, sekarang nunggu orang hamil lah, orang hamil lahiran. Dianya sekarang di mana? Filipin. Oh, balik. Oh, belum sempat ke sini ya. Udah bulan 12 kemarin ke sini terus suruh pulang. Hamil berapa bulan terus pulang? Bulan 12. Ya Allah. Berarti di sini sampai 5 bulan terus suruh pulang gitu. Gak nyampe, tete kemarin bulan apa? Bulan 12 dia datang. Ah. 12, 1 2 3 4. Iya, dia 5 bulan di sini terus kemarin pulang nunggu lahiran. Lucu amat. Itu bagus loh, majikannya masih menerima dia, itu untung loh. Iya. Halo, kalau yang lain mah udah cari gantinya, ya kan? Pada ribut ya, mereka kerja ya, nggak ada yang masak, anak tua kembar kan. Oh. Untuk dijemput. Nah iya. Saudara dari suami ya yang antar jemput. Kadang kalau mereka sibuk ya aku terpaksa, tapi kan aku nggak bisa karena harus berangkat jam 12 kan dari sini teh. Sedangkan yang di sini belum dikasih makan. Sayang sekali sama pembantunya. Iya, sebel aku. Giliran aku minta pulang aja. Susah banget. Aku aja sekarang nggak pergi ke rumah kokoku kok. Di mana emang? Dia cari orang lain lah. Capek lah. Bukan begitu. Iya, perjalanannya yang capek, bukan kerjaannya. Bayangkan perjalanan 1 jam 15 menit loh. Di mana tuh? Di Yautong. Setelah naik MTR kan aku perlu jalan kaki juga. Ah, males loh. Juga capeknya gitu teh, ngejar-ngejar waktu beneran. Iya, soalnya dia maunya pagi. Aku bilang, aku kalau pagi sibuk.